Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat film dokumenter khususnya kelas kami, yaitu kelas 12 TKJ. It's been 24 hours anymore, hours with you. Ini kisah kami. You spent the weekend getting even, kisah tentang sebuah pengorbanan. Perselisihan, pertengkaran, perjuangan, persahabatan, dan lainnya. Bukan seberapa banyak sahabat yang kau miliki di sekolah, melainkan seberapa hebat kau bisa menurunkan egomu untuk mereka. Inilah Last Story. Kisah ini berawal dari sini, SMK Tunas Harapan Bangsa. Jalan Raya Sukabumi. Kilometer 10 nomor 44A Warung Kondang. Tapi ini bukan acara promosi sekolah. Ini kesan kami selama 3 tahun yang diceritakan dalam 15 menit. Khususnya kami, 12 TKJ. Ini Ashraf. Kalian bisa memanggilnya Af. Tapi dirinya sendiri memanggilnya dengan panggilan Raden Af. Selanjutnya ada aku sendiri. Iya, sendiri. Maksudnya kalian bisa memanggilku dengan panggilan Erika atau Iko. Lalu ada Puji. Panggil aja Mamang Pupuj. Selanjutnya ada Hadi. Panggil aja Hadi, si tukang gamers di kelas. Dan ada Kabul, panggil aja Bule atau Abin. Mungkin wajahnya yang mirip Bule, jadi dipanggil Bule. Lalu ada Nandi, atau biasa dipanggil Mang Agus. Kebanyakan sih yang bilang Mang Agus itu mirip dengan Mamang Pupuj. Ada juga Ridwan, panggil aja Mang Ucok. Ini nih, si biang kerok di kelas. Orang yang paling kocak di kelas. Selanjutnya ada Risman Kosasi, panggil aja Kapten. Kenapa panggil Kapten? Karena dia ketua kelas kami. Ada juga nih Risman lagi, namun yang ini Saputra. Mungkin adik kakak dengan Risman Kosasi. Berikutnya ada Sylvia atau Ivy. Ini nih, salah satu perempuan di antara kami yang paling lemot. Dan ada Suci, panggil aja Icus.
perempuan yang ditakuti, khususnya laki-laki kelas 12 TKJ. Selanjutnya ada Arti, panggil aja Arti. Pindahan saat kelas 10 semester kedua. Orangnya sih cool, tapi menyebalkan. Terakhir ada Daud, panggil aja Mang Daud atau Martinis. Pindahan juga sih, tapi saat kami kelas 11. Oke, langsung saja. Seperti kebanyakan siswa sekolah, hari Senin itu sangat menyeramkan. Karena kita harus mengikuti upacara bendera. Banyak siswa yang tidak kuat dengan panas matahari pagi. Dan banyak juga siswa yang harus terlambat dan mendapat hukuman karena sekolah mulai lebih pagi. Selain upacara, hal yang menyeramkan itu ulangan, di mana kebanyakan guru mengatakan lebih baik nilai kecil hasil sendiri daripada nilai besar hasil menyontek. Namun percayalah, saat nilaimu kecil, kau akan tetap diremehkan. Yang menariknya dari kami, kami tidak hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan 13 orang yang ada. Kami juga kadang diajak untuk study tour. Meski hanya dengan adik kelas, tapi itu membuat kami merasa benar-benar menjadi kakak bagi mereka. Ada yang ingat momen ini? Iya, ini momen beberapa minggu lalu saat satu sekolah panik karena suntik difteri yang sangat dadakan. Dan jangan kira laki-laki tidak takut dengan ini. Kami juga kadang mengadakan pertandingan persahabatan dengan sekolah lain. Contohnya futsal. Iya, menang atau kalah itu biasa. Yang terpenting itu kita bisa menjalin silaturahimnya. Ada juga kegiatan rutin saat hari Jumat. Ada sholat duha. Ya, walau kadang ada yang alasan halangan, hanya karena malas. Tapi alhamdulillah kegiatan itu tetap berjalan. Selain itu juga ada senam pagi supaya kita sehat, walau senamnya asal-asalan. Dan sama seperti hari Senin, yang kesiangan akan mendapat hukuman. Kami juga biasa melakukan kegiatan belajar di luar. Ya, walau hanya membantu melihat pasu hati, kadang juga kami lelah dengan tugas yang menumpuk, PR yang banyak, belum kewajiban presentasi depan kelas. Namun, kami selalu punya cara untuk menghibur diri hanya dengan berada dalam kelas. Kami bukanlah mayoritas di sekolah. Kami orang-orang baru yang mencoba bersosialisasi dengan mayoritas. Tapi kami tetaplah siswa-siswi SMK Penas Harapan Bangsa. Dan percayalah, anak teknik tidak identik dengan kenakalan.
pegang erat tanganku bila aku jatuh. Kaulah yang selalu, selalu menemaniku mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Kaulah yang satu menjadi sahabatku. Oh, 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 oh. Terus menemaniku tanpa rasa jemu. Kau ada di setiap tawa, di kala bahagia. Kau menjadi sahabatku selamanya. Kaulah yang selalu, selalu menemaniku mendengar kisah pahit manis hidupku. Kaulah yang di situ setia menungguku. Kaulah menjadi sahabatku. Sahabatku, tetap bersamaku jika kau perlukanku. Dan ku tak kaku, tak keko kalau sepanjang kita belok. Berjangkit sesama seperti mengusik si melata. Kau, jangan kau melampau. Dan kalau siapa mengusik Najwa, tolong bagi tahu. Oh!